Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku, di sini kita punya dua pipa yang berbeda ketebalan. Di sini sama-sama pipa 3 inci nih ya. Ini pipa 3 inci. Ini juga pipa 3 inci, cuma yang berbeda schedule-nya aja. Kalau yang ini dia schedule 80. Seperti ini dia ketebalan nih, guys. Yang ini schedule 40. Jadi perbedaannya ada lubang dalam. Yang harus diingat itu lubang dalamnya ya. Jangan sampai kita kejebak dengan ininya ya, lubang. Kalau ini dia schedule 40. Dalamnya dia kita coba ukur. Ini menunjukkan lubang dalam 77 mili. Yang skidul 40 nih. Luarnya tetap sama dia, 90 diameternya. Nih, 90. Enggak sampai 90 nih. 99. Yang ini luarnya. Nah, ini tetap dia nih 90. Perbedaan di dalam ini. Kita cek di dalam. Kalau skidul 80 dalamnya 70. 78 nih, guys. Menunjukkan 74 ini. Skidul 80-nya. Memang sama-sama 3 inci, perbedaannya itu aja dia. Makanya ini tekanannya untuk apa? Agak kuat skidul 80, agak tebal. Karena dia ketebalannya dia sekitar 8 mili nih. Nih. 8 mili. Kalau yang skidul 40 ini hanya 6 mili aja nih. Tebal 6 mili dia yang apa nih skidul 40. Oke sahabatku, sekian dulu informasi tentang pipa 3 inci ini yang berbeda skidulnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.